Eh tapi kan jeda. Ina, mana? Eh kita, eh kopi sekali. Iya. Eh mana cuci muka tu? Di mana di? Dek, ada linknya ke dek? Parah dong. Apa yang orang-orang?
Oke guys, balik lagi di channel FF Bubanir Bang. Ya, kita lihat tim nomor 1 masih di pesawat. Tim nomor 2 menuju ke arah graveyard. Tim nomor 3 berada di hangar. Sementara tim nomor 4 berada di menuju ke arah Bima Sakti. Tim TAS berada di mil saja. Kita lihat belum terjadi peperangan. Masih tuting-tuting manja. Freeze Juju. Tim nomor 2 di sini. Masih tuting-tuting cantik di arah bulu es di sini. Tim nomor 1 di Kraton menuju ke Captain. Masing-masing tim belum ada yang berdekatan ya guys. Kita lihat. Masih tuting-tuting manja. 7 tim. 28 yang live di sini masih belum ada yang perang. Ketujuh tim bermain pasif ya guys. Kita lihat belum ada yang bertemu di arah masih looting di sini. Berada di bulu es di sini tim nomor 2. Tim nomor 2 berdekatan dengan tim nomor 5. Kita lihat saja kemana kayak dipilih rotasi nomor 2. Tim MSG berada di Rimnam Village. Ya, belum ada peperangan ya guys. Kita lihat saja, kita saksikan. Kita lihat-lihat aja. Tim 1 naik TNT. Ya, beri hashtagnya FF Bro Bersatu ya guys. Jangan lupa di subscribe channel ini, like juga. Masih saling-saling looting. Belum ada peperangan. Kita lihat 7 tim 28 yang left sudah di emoten. Moment is ya sudah memilih rotasi tim Fred di sini. Tim nomor 5 sudah berdekatan dengan tim nomor 2. Apa tim nomor 2 di sini? Di arah bulu es belakang di sini. Tim nomor hati-hati nomor 2 sudah ditatangi tim nomor 5. Hati-hati di sini. Kita lihat saja apa yang dilakukan tim nomor 2. Kita lihat saja. Uci, hati-hati ketahuan. Sudah belum saling tahu ya kan, masih holding position di arah bull S. Kedua tim saling pantau memantau di sini. Kita lihat apakah sudah terlihat. Hati-hati Unci, di situ ada tim nomor 5 Kia. Hati-hati Baby sudah menuju dimajui. Hati-hati Baby, di situ ada tim nomor 2. Apakah dilihat? Uci sudah memantau-mantau di atas rumah, sudah di open fire di sini oleh tim nomor 5. Hati-hati, belum ada yang terculik di sini. Kita lihat masih pembagian posisi yang sangat mantap dari tim nomor 5 ini. Kita lihat saja tim nomor 2. Hati-hati, sudah tidak ada pes, sudah diberikan critical damage yang sangat sakit di aplikasi Ronaldo-nya di sini. Kita lihat balasan dari tim nomor 2 di sini. Ella TNT tersisa 44 XP di sini. Kita lihat di Papa Global di atas rumah. Tim nomor 2 di sini di atas rumah. Hati-hati dengan satu baretanya di sini. Sudah
Oh, nampaknya tim nomor 2 sudah dimajui saja di sini. Kita lihat. Hati-hati, diberikan satu PS sudah terkena down tim nomor 5 di sini. Hati-hati, sudah dikembalikan ke lobby. Tersisa 3 orang saja di sini. Tersisa 2 orang sudah diberikan special damage, dibalas saja di sini. Kita lihat jump shoot sudah dikembalikan ke lobby tim nomor 5. Sangat baik, tim nomor 2 sudah mendapatkan 4 point kill saja. Belum ada yang terculik. Sangat baik tim nomor 2, sangat sayang tim nomor 2 sudah ada yang terparty dari tim nomor tim nomor 6 BNA di sini. Kita lihat sudah diberikan critical damage oleh BNA, dia sudah dipulangkan ke lobby. Ela TNT, sangat sayang. Apa yang ingin dilakukan tim nomor 2? Hati-hati di sini tim nomor 5. Nah, maksudnya sangat baik di sini. Banua dia, BNA dia sudah melakukan flanking ke arah sisi kiri. Oh, kita lihat sangat bagus posisi dari tim nomor 6 di sini, membagi posisi 1-3. Tapi hati-hati Banu dia, BNA dia terculik. Di sini sudah mengankan satu killnya saja di sini. Oh, ditembak melakukan AWM. Di sini kita lihat tim nomor 2 tersisa 3 pemain saja, dilakukan spray oleh SK. Hati-hati, tersisa 90 XP di sini. Aktifkan Ronaldonya, dibalas tembakan SKS di sini. Dera sangat baik dengan SKS-nya. Hati-hati di arah sisi kiri. Kiri, hati-hati. Di pop up glowannya dulu ya kan. TNT sudah diberikan SKS. Hati-hati, tersisa 63 XP. Dera knockdown Uchi TNT di sini. Sangat baik tim nomor 6 di sini. Udah Banu Azhar sudah terkena knockdown dengan shotgunnya saja. Derko knockdown sangat baik di sini. Kita lihat di repep dulu Banu Momi tersisa. Apakah tim nomor 2 tersisa satu orang sudah melarikan diri. Freeze Juju dengan satu AWM-nya saja mengeker-ngeker ke arah tim nomor 2. Tersisa satu pemain saja dengan 4 point kill-nya saja. Ya, kita lihat melarikan diri saja. Sangat baik tim nomor 6 saja melakukan terparty, merusak. Sudah mengamankan 3 point kill-nya tim nomor 6 saja dengan belum ada terculik. Ya, belum ada lagi ya kan. Belum ada peperangan yang terjadi di arah-arah sini. Tim nomor 4 berada di Factory Blue Zone di sini. Belum. Zona masih memasuki zona yang pertama ya guys. Tim nomor 3 berada berdekatan dengan tim nomor mana sih? Tim nomor 4. Tim nomor 4 melakukan rotasi ke arah Clock Tower. Tim nomor 1 berada di Kota Tua. Hati-hati di sini Freeze Juju, tersisa satu orang saja. Ya, jangan lupa hashtag FFBroBersatu ya guys. Hashtag tim-tim kembagaannya juga yang bertanding di sini. Tim Tas berada di rumah L atas Bima Sakti di sini. Kita lihat belum terjadi peperangan lagi. Tersisa 21 yang live di sini. Kita lihat satu tim sudah dipulangkan ke lobby. Tim dari nomor 5 belum mendapatkan kill, sangat sayang di match satunya. Tapi tenang, ada match kedua di sini. Hati-hati Freeze Juju. Freeze Juju masih aman-aman muting di hati-hati. Tim nomor 3 sudah menunggu di sini. Tim nomor 1 masih diharapin kill, looting-looting manja di sini. Kita lihat pembagian dari, ya kita bahas dulu ya kan, pembagian dari tim nomor 6 tadi bisa meratakan tim nomor 2. Ya, tersisa satu ya. Sangat baik pembagian posisinya tadi. Ya, belum ada perangan. Zona sudah melingkar di arah Clock Tower. Bima Sakti fix saja.
sudah melakukan rotasi BNA dia dengan saat XM8-nya di sini masih melihat-lihat memantau-mantau apakah ada orang. Tiara Pucinki masih belum memasuki zona, hati-hati. Ya tersisa 6 tim, 21 yang left. Yo yo yo. Di subscribe channel ini ya guys, di kasih like-nya juga. Hashtag FF Bro Bersatu. Moment is the best dengan emotnya saja. Ya terjadi peperangan tim nomor 4 kedatangan tamu di sini. Kita lihat sudah satu shotgunnya di sini diberikan kepada, sudah berikan damage di sini. Gerya Fit mendapatkan satu pemain, sudah dipulangkan ke lobby. Tersisa nomor 6 tersisa dua pemain, Banu Azhar dengan Banu Momi. Hati-hati, satu dengan PT sudah dapatkan Ronaldonya di sini. Kita lihat SKS Banu Azhar sangat baik di sini. Kita lihat tersisa dua pemain, kita tidak melihat peperangan yang terjadi tadi ya guys. Kita lihat tim nomor mana dengan nyebar perang di sini. Kita lihat hati-hati Banu Azhar, apakah ketahuan di sini? Sudah ketahuan, hati-hati Banu Azhar. 4 Banua di sini, terbaiklah tim nomor 4 sudah mengamankan 2 poin kill dan belum ada yang terculik di sini. Kita lihat sudah dituruni saja, apakah diras saja Banu Azhar? Hati-hati Banu Azhar di sini, tersisa dua pemainnya sangat berjauhan, hati-hati dengan satu SKS nya masih memantau-mantau ya kan. Hati-hati tim nomor 4 masih belum berani meras ke arah batu atas, masih berdiam diri di arah rumah L. Pit sudah melakukan flanking ke arah sisi kiri. Di sini lihat satu dengan AK-nya spray saja ke arah Banu Azhar. Dia ke Ronaldo, ditembak, dibalas dengan satu SKS Banu Azhar. Banu Azhar memilih melarikan diri. Di sisi lain Banu Momi di kedatangan tamu ini, kita lihat dengan satu M4-nya saja di Banu Momi. Hati-hati Banu Momi, sudah sekarang tersisa 100 XP-nya dia aja di sini. Banu Azhar melarikan diri mengamankan placement point-nya di sini. Banu Momi sangat susah, kesusahan sekali Banu Momi. Kita lihat tim nomor 4 di sini. Masih hati-hati di belakangnya, sudah ada tamu yang tak diundang. Dari mana? Kita lihat kembali lagi, sudah terkenodon si EXO di sini. Apakah dipulangkan ke lobby? Masih bisa direpep, apakah masih bisa direpep? Bisa kita lihat saja ya kan. Kita lihat EXO masih terjungkang-jungkang di sini. Kita lihat Tico Ronaldo masih bisa direpep, sangat baik temannya di sini. Kita lihat tim mana yang nampaknya Frisi Juju merusak rumah tangga BNA di sini dengan tim nomor 4. Hati-hati, sama-sama satu orang saja di sini. Terlihat sangat jauh Banu Momi sudah terkenokdown. Kenapa Banu Momi di sini? Di lain sisi Night TNT mendapatkan killnya saja. Di sini kita pindah arah Clock Tower, di sini sudah mendapatkan satu poin killnya saja dengan belum terculik saja di sini. Tim nomor 3 MSG sudah berperang dengan tim nomor 1. Di sini kita lihat MSG Wanda sudah memberikan critical damage sangat, satu PSS-nya saja sangat sakit di sini. Kita lihat. Kita lihat tim nomor 1 sudah mendapatkan satu poin kill-nya saja ya kan. Di sini tersisa 3 orang, hati-hati pembagian posisi yang tidak riskan saja di sini. Pembagian 2-1 yang dilakukan oleh tim nomor 3. Devi masih memantau-mantau dari rumah bawahnya saja, sedangkan Miss di bawah rumah saja di sini. Kita lihat apakah yang dilakukan MSG saja di sini atas tim nomor 1. Tuh udah terkonom dan TNT Miss sangat baik, V1 VSS-nya saja sudah dikembalikan ke lobby saja. 3 sekarang, 3 versus 3 di sini. Kita lihat sama-sama
sangat tidak baik atas tim nomor 1 masih berada di luar zona. Berpikir keras untuk memasuki zona. Hati-hati, dia sudah berperang di sini. Kita lihat Night TNT. Tuh udah jump shot di sini Pop Aguloan. Night TNT jump shot lagi kembali. Pop Aguloan sangat cepat saja Night TNT di sini. Kita lihat apakah bisa merebut dibantu temannya. Di jump shot saja dia, jump shot saling jump shot. Dia terkena dan satu pemain. Belan sudah terkena dan di lain sisi, di lain sisi. Satu versus satu lagi sekarang sudah dikurung Ronaldo. Di repep dulu. Hati-hati Night TNT sudah tereliminasi. Sedangkan di lain sisi Tasmania di situ kita lihat sudah mendapatkan killnya saja. Tersisa Night TNT melawan MSG Diva. 2 versus 1 sekarang sudah bisa direvive. Miss Ana di sini. Hati-hati 2 lawan 1 bisa apa satu ini? Kita lihat saja apa yang dilakukan Night TNT. Jangan itu pala sih, Pak. Itu pala, Pak. Hati-hati. 1 versus 1 sekarang di sini. Jump shot. Oh my god, bos. Night TNT. Night TNT nih, bos. Kita lihat tim nomor 1 berhasil meratakan tim MSG. Sangat-sangat baik. Tim Night TNT di sini sudah mendapatkan. Hati-hati. Tim nomor 4 sudah menunggu di arah di sini. Terjadi peperangan lagi di sini. Pit sudah terkondong duluan. Bisa direpep dulu, Kai. Hati-hati. Tim nomor mana di sini? Hati-hati. Tim TAS sudah mendapatkan satu pemainnya. Baru saja memasuki zona. Lili sudah mendapatkan critical zona. Lucky, hati-hati Lucky di arah batu. Sangat baik Zuzu. Zuzu maksudnya di sini dengan satu baretanya. Hati-hati di belakang di sini. Kita lihat saja kan. Terus. Ya, Freeze Juju dengan satu baretanya saja di sini. Kita lihat. Tim nomor 4 masih utuh. 4 orang sudah memberikan critical damage oleh AK-nya di sini. Kita lihat. Pembagian posisi yang mantap mendapatkan zona di sini. Kita lihat tim nomor 4. Siapakah yang akan boyah di sini? Freeze Juju masih memantau-mantau keberadaan tim nomor 7 saja di sini. Tersisa 2 orang saja di sini. Hati-hati Luxi di sini. Hati aktifkan Ronaldo yang sudah dengan satu perapalnya. Satu terkena knockdown dari tim mana di sini? Tim nomor 41 sudah terkena knockdown. Kai sudah terkena knockdown di lain sisi. Tas Luki mendapatkan killnya saja di sini. Kita lihat. Satu Fresh Jojo mendapatkan poin-poin killnya sangat enak Jojo. 3 versus 1 sekarang. Siapakah apa yang dilakukan Fresh Jojo di sini? Sudah gone jump shot. Oh, this is it. Tim nomor 3 berhasil mendapatkan buyah di match pertama. Sangat bagus tim nomor 3 ini. Oke guys, kita SS dulu ya guys. Masih ada satu match lagi. Dia itu di Kalahari. Foto juga ya. Oke guys. Masih ada match kedua yaitu match Kalahari. Bergabunglah dalam pertempuran. Jadilah legenda. Mantul speknya heboh anjay. Kita kasih musik aja dulu ya kan. Sambil nunggu room keduanya. Yo bisalah kasih hashtag FF Bro bersatu. Sangat-sangat bagus penampilan dari anak-anak Bro ya kan.
kita masih menunggu panitia mengasihkan ID room. Kasih hashtagnya saja, tim-tim kebanggaan yang bertanding di pada malam hari ini. Thank you.
Oke guys, memasuki match yang kedua di map Kalahari. Tim nomor 2. Wow, bertiga saya di sini. Belum turun saja tim nomor 3 menuju ke arah Sirenis saja. Sangat baik tim. Mana yang gue tadi? Ya, kita lihat saja, kita pantau. Masih belum ada yang berdekatan satu sama lain. Belum ada yang berdekatan. Ya, kita lihat saja. Tim nomor 2 menuju ke arah Byfron. Sedangkan tim nomor 4 looting-looting manja di arah Oldhampton. Ya, ini tim Boya yang tayangan berada di Conchil Hill. Belum mendapatkan senjata Kai di sini. Pit masih dengan 1 MP40-nya saja di sini. Sedangkan Tasmania berada di Convenement. Kita lihat saya belum ada yang berdekatan, masih 27 yang left dengan 7 tim saja. Oke guys. Like-nya ya. Subscribe-nya. Dan hashtag FFBrober1. Ya, kita lihat belum ada yang berdekatan. Oh, ini kenapa ini jaringan kah? Tim nomor 5 MSG bermain 3 pemain. Sedangkan tim nomor 3 berada di Sirenis saja. Masih utuh 4 orang. Nampaknya tim TNT berdekatan dengan tim Tasmania saja dilihat. Kita lihat saja, masih pantau, saling pantau di sini. Ya, bukan Cristiano Ronaldo-nya saja sudah mendapatkan satu kill-nya saja. Sangat baik Lily di sini. Kita lihat, masih memantau-mantau dengan scar cupidnya saja. Sudah dikembalikan ke lobby TNT ini saja, sangat sayang saja. Nampaknya tim nomor 2 memilih menarik mundur saja ya kan. Sangat baik tim nomor 7 ini, tim Tasmania sudah mendapatkan 1 poin killnya saja. Belum terculik. Tim nomor 2 memilih mundur.
Ya, kita lihat saja. Sudah setengah darah. 70 XP-nya tersisa. Oh, jaringan nampaknya Zera. Hati-hati Zera. Sudah berdekatan. Hati-hati Zera. Hati-hati. Kita lihat saja Zera. Masih jaringan saja. Kita lihat tim mana yang berdekatan di sini dengan Zera. Nampaknya tim nomor 3. Ya, ke tim nomor 3. Ya, tim nomor 3. Belum ditahu keberadaan tim si Zera. Hati-hati Zera. Zera masih jaringan kah? Hati-hati Zera. Zera masih. Belum ketahuan nampaknya dari tim nomor 3. Sudah melakukan rotasi tim nomor 3. Sudah dilihat. Apakah dilihat oleh Baby Gear? Di sini kita lihat. Belum ketahuan juga. Ya kan, kita masih dipantau-pantau. Tidak ada yang memakai clue kah di sini? Ya, selamatlah Zera dari sergapan-sergapan anak-anak Q tim nomor 3 ini di sini. Zera masih jaringan saja. Oh, nampaknya Zera. Rizuju tim nomor 1 berada di arah foundation di sini. Hati-hati, sudah berdekatan dengan tim nomor 3 saja. Ya, ketujuh tim masih looting-looting cantik di arah tim nomor 6 berada di arah confinement. Hati-hati, apakah berdekatan dengan tim 7 Tasmania? Ya, kita saksikan saja ya kan. Belum ada terjadi peperangan. Kita lihat, masih memilih-milih rotasi ketujuh tim ini. Chris Juju masih lihat. Kita lihat Zera. Oh, nge-lag saja, masih nge-lag saja di sini. Kita lihat tim nomor 3 menuju ke arah foundation, dapatnya ke arah atas high front. Belum terjadi peperangan ya guys. Kita lihat-lihat saja, kita scroll-scroll aja. Tim nomor 6 berada di Bifront. Hati-hati. Tim nomor 7 sudah mendapatkan satu killnya saja, masih berada di confinement. Ya, belum terjadi peperangan. Sudah berenang saja. Oh, nampaknya dikembali kembali mendekati Zera, temannya saja di sini. Kita lihat, sangat-sangat baik temannya ini ya, setia kawan ya kan. Ya, tim nomor 2 memilih ke arah refinery di sini. Tim nomor 3, sedangkan tim nomor 3 masih berada di arah Sirenis. Kita pantau-pantau aja kan. Ya, kita lihat tim nomor 4 Banua pilih rotasi ke arah Bifront saja. Ya, nampaknya sudah ada tim 6 di arah Bifront yang buyah tadi. Hati-hati tim nomor 4 sudah melihat keberadaannya. Apakah dilihat saja? Belum terjadi peperangan ya kan. Kita lihat, masih pantau-pantau saja Banua Momi. Pantau-pantau ke arah tim nomor 6. Cek, belum saling tahu nomor tim nomor 6 dengan tim nomor 4. Masih pantau-pantau ya kan. Tereliminasilah Zera di sana. Ngelag gitu, guys. Masih belum ditahu keberadaan dari tim nomor 6 ini. Masih pantau-pantau di sini Banua Momi. Yo, hashtagnya FF Bersatu dan hashtagnya tim-tim kebanggaan kalian yang bertanding di sini ya kan. Ya, sudah memasuki ke arah Bifront tengah di sini. Tim nomor 6 memilih ke arah sangat jauh. Hati-hati Kai. Sangat jauh keberadaannya dari temannya saja di sini. Oh,
memilih rotasi tim. Wow, sudah diberikan open fire at jaringan Kak. Pop up global dulu. Sudah sekarat. Tersisa 100 XP-nya saja. Sedangkan EXO di sini hati-hati. Sangat baik tim Banua di sini memberikan tembakan saja, tidak dikasih ampun Banua Momi dengan satu word packernya di sini. Lihat-lihat saja tim dari nomor 6 di sini. 1 XM8-nya Banua Mila di sini. Belum ada. Wah, hati-hati Mila. Tersisa 121 XP. Diaktifkan Ronaldo-nya saja dulu. Dibalas tembakan Banua dia. Sudah terkonok down di lain sisi. Hangat sayang di sini. Apa bisa direpep? Bisi masih bisa direpep saja di sini. Dihancurkan Lowell. Ditembak terus dua terkonok down. Dua pemain. Sangat baik tim nomor 6 di sini. Kita lihat EXO di lain sisi mendapatkan killnya saja atas BNA dia di sini. Sangat baik tim nomor 6 sudah mendapatkan 2 poin killnya saja di sini. Sangat kita lihat saja terparty di sini dilakukan oleh tim Q di mana tim nomor 3 merusak rumah tangga tim nomor 6 dan tim nomor 4. Satu perapannya sudah dilancarkan di sini. Dah sudah memajuhi saja di sini kita lihat. Ya kita pantau saja ya kan di mana keberadaan tim nomor 4. Tersisa satu orang melarikan diri di sini. Kita lihat tim Q sudah berserang saja. Shotgun saja diaktifkan di sini. Pop up global sangat baik dari tersisa 14 XP tidak kena, masih miss saja dari lain sisi mendapatkan EXO di sini. Sudah pulang ke lobby. Hati-hati tim nomor 6 saja tersisa 3 pemainnya saja di sini. Kita lihat masih dengan satu shotgunnya saja di sini. Ya belum. Ya sudah shotgun sudah terkonobron satu pemain. Pop up glow yang sangat mantap dipulangkan ke lobby. Sudah itu di end saja. Iya sudah dipulangkan ke lobby Kai di sini. Dia mendapatkan 3 poin killnya saja. Tim lagi tim datang dari sudah terkonobron Q&A baby di lain sisi di sini. Apakah bisa di repep Hasna? Hati-hati Hasna. Tersisa satu orang dari tim nomor 3 ini. Kita lihat sangat baik. Hati-hati pop al global dari TNT sudah dikembalikan Juju mendapatkan di sini. Sangat baik Juju dengan satu baritanya terkonobron dan SL8-nya dipulangkan ke lobby. Tersisa satu orang saja dari tim nomor 2 ini kan. Chris Juju sangat mantap penggunaan car auto aim ya kan. Di sini kita lihat masih pantau-mantau sama-sama tim. Di sini kita lihat perangan diaktifkan tersisa 2 XP sudah sekarat. Di sini kita lihat saja ya QNH Hasna golong-golong medkit di lain sisi. Banua mendapatkan killnya saja. Sangat baik Banua meski dengan satu pemainnya saja. Sudah tiba bom masuk ya TCC ya dipulangkan ke lobby ya kan. Tim Tasmania masih aman-aman di lain sisi. Di sini sudah peperangan terjadi. Sangat tidak naik TNT. Belum mendapatkan kill saja di sini. Sangat agresif ya kan di match kedua ini. Satu tembak dengan parafalnya. Siapa yang ditembak itu sama-sama. Nampaknya Banua Mila di sini beradanya. Naik TNT masih berada di bawah refinery saja ya. Sudah tersisa 100-an XP-nya saja. Melarikan diri dulu. Sangat baik tim nomor 1 berada di atas by front saja. Nyayur banget. Ya, naik TNT memasuki. Sedangkan terjadi peperangan dengan tim nomor 5. Tim nomor 5 bermain dengan 3 orangnya saja ya kan. Tim nomor 6 berada di by front. Sedangkan tim nomor 7 masih saja masuk ke arah by front. Hati-hati tim nomor 6. Hati-hati. Anda kedatangan tamu dari tim nomor 7 di sini. Tasmania sudah mendapatkan 1 poin killnya saja. Lily di sini sangat baik Lily. Kita lihat tim nomor 6 yang buyah di match pertama. Tersisa 6 tim saja tapi sudah memenangkan 6 poin killnya kan. Ya kita lihat saja belum terjadi peperangan lagi. Sudah scope dengan SM8 nya. Hati-hati Banua Mila. Di kananmu ada. Ya
Miss Ana sudah terkena down, masih bisa direpair. Terjadi, kita lihat saja di sini. Tim nomor 5 berperang dengan tim mana kan? Kita lihat saja MSG Wanda masih belum mendapatkan killnya saja non tim nomor 5 ini. Banu Amila hati-hati sudah dikeroyokkan dari sisi kiri kanan di sini. Tim nomor 6 masih aman-aman di atas rumah, panggil airdrop dulu. Ya, tim nomor Tasmania berada di tengah-tengah zone di sini. Kita lihat sudah skor menggunakan parafalnya. Ya, belum terjadi peperangan lagi kan. Maling memantau, belum ada peperangan di sini. Freeze Juju tim nomor 1 memasuki zona, sangat berpikir keras, sudah ditarik kiri, ditembak saja. Tersisa 175 XP di sini. Hati-hati, Juju diaktifkan Ronaldonya di lain sisi. Uchi TNT mengcover temannya. Hati-hati, hati-hati Uchi TNT. Kita lihat saja memasuki rumah dulu. Kita lihat Freeze Juju ditembak habis-habisan dari tim MSG. Uchi TNT sudah mendapatkan killnya saja atas tim nomor 5. Kita lihat MSG masih belum mendapatkan killnya, tersisa 2 pemainnya saja. Tim TAS masih utuh 4 pemain di sini. Tim 6 masih 2 orangnya saja. Tim 7 masih mantap-mantap, masih di rumah saja. Banu Amila sudah dipulangkan ke lobby. Sangat sayang Banua di sini. Kita lihat sudah spray menggunakan AK-nya. Belum terjadi peperangan yang dahsyat di sini. Kita lihat saja zona sudah 7 detik sudah berjalan. Kita lihat saja memasuki zona, sangat berpikir keras tim nomor 6. Sudah Vivi memulai duluan saja di sini. MSG Wanda mendapatkan headshotnya saja di sini. Sangat baik Wanda di sini. Miss Ana kita lihat menggunakan Tawas Thompson-nya dengan webpacker-nya di sini. Kita lihat Wanda saja, hati-hati Wanda. Tim 6 di sini sudah tersisa 22 XP di sini. Kita lihat PP masih memantau-mantau berada dari Tasmania di sini. Tersisa 45 XP. Hati-hati Tasmania. Hati-hati. Lili sudah spray menggunakan satu skarnya saja. Tas Luxi mendapatkan Miss Ana, perang di bawah saja. Kita lihat saja diaktifkan Ronaldonya saja. Caca di sini menggunakan satu XM8-nya saja. Di mana-mana perang di sini. Kita lihat PP masih sudah mendapatkan 8 poin killnya saja. Ya, kita lihat Seng 1 masih berada. Ya, kita lihat saja. Kita pindah dulu ke tim nomor 1. Ya, kita lihat MSG Wanda di sini. Tersisa satu orang saja, dikasih counter bomb saja, dimasak dulu. Apakah terkena? Dia terkena itu, di end saja. MSK Wanda sangat baik menggunakan di jungle. Satu pop up blowan terjadi di sini. Kita lihat sangat baik MSK Wanda di sini. Kita lihat termakan zona akhirnya. Tim Tasmania harus boya di match kedua ini dengan Korean dua game-nya saja. Oke, sangat lumayan agresif ketujuh tim di match kedua ini. Oke, ya kita SS dulu ya. Kita foto juga. Oke guys, berakhirlah scrim FFBG Brawl Ladies saja. Tinggalkan subscribe-nya di sini ya kan. Oke.